الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: وأدم نفعا في علومه في دارين آمين. وكذا إذا خاف الوقوع بشبهة أو في حرام أو لذلك مماثلا. وكذا dan seperti ini pula, إذا خاف الوقوع, ini masih bicara tentang masalah uzlah. Jadi dikatakan ya, pertemuan kita yang lalu, uzlah itu lebih utama apabila zaman sudah rusak, atau uzlah itu lebih utama apabila dia takut dari fitnah. Wa kadza, dan seperti ini pula artinya uzlah lebih utama, idza khafa al-uqu'a bi syubhatin, apabila dia takut jatuh ke dalam subhat, au fi aramin, atau jatuh di dalam keharaman, au lidzaka mumatsila, atau bagi demikian itu yang serupa, ada yang dikhawatirkan. Zakaru ba'da ma qablahu min dzikril khasi ba'da al-ami, beliau sebutkan itu setelah apa yang sebelumnya daripada menyebutkan yang khas setelah yang am. Idil uqu'u fil fitanil a'idati ila dini yashmalu waqi'ata fi syubhati wal harami. Hizil uku'u, karena jatuh, fil fitnatil a'idati, pada fitnah-fitnah yang kembali, ila dini, kepada agama, yashmalu waqi'ata, itu bisa mencakup, meliputi yang terjadi, fi syubhati wal harami, dalam syubhat dan haram. Yakni ya kandaki wa kadzalika, dan seperti demikian itu, takunul uzlatu aula, uzlah itu lebih utama, ila idza khawfa al-uqa, apabila dia takut jatuh, fi mali subhatin, pada harta yang subhat, au malin haramin, atau harta yang haram, au mali haramin, atau harta yang haram. Jadi ya, dia takut akan jatuh ke dalam pada harta yang subhat ya, atau pada harta yang haram. Harta subhat atau harta haram. Dia takut pada harta subhat atau harta haram, maka dia beruzlah. Ya. Ini zaman dahulu, bagaimana kalau zaman sekarang? Apalagi. Au khafa mumatsilan, atau dia takut yang serupa, lima dzukira, bagi apa yang telah disebutkan, minasyubhati wal harami, daripada subhat dan haram. Kayak di zaman sekarang kan begitu, kita semuanya peredaran uang itu lewat bank. Jadi mau nggak mau kita ke bank. Kalau kata guru saya, nggak kena riba, kena abu riba. Kalau abu riba kelilipan, nggak kelilipan juga kita. Tapi apa yang apalah bisa kita ya. Apa mau dikata, memang sudah keadaan seperti ini ya. Kita berlindung saja kepada Allah, supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang haram, yang subhat, dan yang buruk-buruk. Al-i'rabu wa kadza, al-wawu 'atifatun, wawunya atau, wa kadza al-jaru wal majruru, kadza itu jar majrur, muta'alliqun bi ma'dhufin, muta'alliq dengan yang dibuang, huwa jawabu idza, dia itu jawab idza. Ai wa idza khafa wuqu'a bi syubhatin, apabila takut ia jatuh dengan kepada syubhat, fal aula al uzlatu kal ladzi qablahu, maka yang lebih utama uzlah seperti yang sebelumnya. Wa khafa fi'lu syarti, khafa fi'lu syarat, wa fa'ilu lil fa'liya ya'udu kembali ia 'ala sadiki al murid lil akhirati, atas orang yang berjalan yang menghendaki bagi akhirat. Wal uqu'a maf'ulu uqu'a maf'ulnya bi subhatin muta'alliqun bil uqu'.
aw fi haramin ma'tubun ala bisubhatin aw lidzaka aw atifatun aw yatrub atab wa lidzaka dan lidzaka muta'alliqun bi mumasila muta'alliq dengan lafaz mumasila wa huwa ma'tubun ala al-wuqu' dan itu diatapkan atas lafaz wuqu'a ya. Wallahu a'lam bisawab wal ikhtilatu.